Hari ini gue nge-camp di dekat Pangkalan Klotok sama official dan lainnya. Di sini udah ada mobil yang kita buat, kita jadikan mobil pusat komunikasi di sini untuk komunikasi dengan dalam, karena nyebrang ke sana sungainya lagi dalam banget dan air kenceng banget, so nggak terlalu safe sekarang. Jadi kita komunikasi via rig aja di sini dengan Samsir, dan kita bikin antena ekstra tambahan sebagai booster. Kita lihat antenanya sebentar. Klotok masih standby di sana, nanti langsung menuju ke Pangkalan lagi, Pak, untuk koordinasi menuju BC5 untuk persiapan penyeberangan, Pak. Mobil 2 meter bang. Antena mobil 2 meteran ya. Oke, di copy, Pak. Terserah nanti ngedropnya di mana, tolong cariin gitu kan, Dek. Di copy, Pak. Ya, makasih. Ya, masuk. Oke, ini as rodanya yang mobil 07 yang dari Medan ini, as rodanya dirubah ke kemarin? Enggak, itu masih standar. Kita pasang standar, kalau pas terus bonggolnya. Coba cek baut arem bawah sama atasnya bengkok enggak? Baut arem yang mananya? Yang ke sasis apa yang mana? Yang bawah, di arem roda yang ke roda. Korek. Ini udah habis lagi ya, sudah. Coba cek dulu bautnya, Pak Ji. Korek. Sorry, kalau sungai besar kita belum lewatin, baru sungai kecil. Tadi memang sudah sama Fred tadi sore ganti. Kondisi treknya seperti apa, Fred? Tadi hajar hujan dari kemarin siang dan pagi ini. Kondisi trek sejak jam 6 tadi pagi sudah diguyur hujan lagi. Kami jam 8 tadi baru mulai dari WP80. Atoy, makin bubur, makin asik, ganti. Di kopi. Jadi posisi kompit dan gerbu rawa sekarang sudah rolling. Gerbu belang, sorry, gerbu belang. Roger. Kami mobil terakhir lagi melewati WP80. Ini ada V yang sudah sangat licin, jadi ada sedikit di bantu wind sebesar di ganti. Di kopi. BC4 kita belum melewati loh, Tom. Nanti kalau di BC4 sesuai dengan waypoint Omid, jadi kalau udah rombongan depan sudah nggak ada, Omid langsung dilanjut tanpa berhenti di BC4, langsung saja hitting menuju BC5. Di mana? Saya posisi di Pangkalan Klotok menuju BC5 dan 6, tapi melalui jalur sungai, kan sih? Di copy, terima kasih informasinya, Jerio. Oke, terima kasih, Mas Jero. Panggil media 2, media 3. Media 2, media 3, monitor. Ya, Faris, monitor Faris. Ya, media 3. Informasi posisi di mana, Faris? Di mana kondisi personel? Makanya, masih lengkap kameranya, lagi dengan ini. Di posisi di WP berapa, sih? Sungai sebelum BC4 di 083, Frank. Ya, 083. Ya, 083.